Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Balik lagi bersama saya, Nur Fajriani. Ya, halo dok. Halo, Mbak Halo dokter Fajriani. Irfan. Ya. Ya, senang sekali rasanya saya, Nur Fajriani Ririn, bisa kembali menyapa Anda semuanya, Tribuners, di mana saja berada dalam program Ngobrol Virtual Tribun Timur. Dan spesial hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Irfan Damar. Halo, Dok. Halo Mbak Fajriani, apa kabar? Baik. Aduh, Dok, nama saya Ririn, Dok. Oh Ririn. Dipanggil Ririn, Dok, supaya Oh lebih enggak. enak ke depannya kita panggil Ririn. Oke, siap. Oke, Dok. Dok, bisa perkenalkan dulu, Dok. Dok di Tribuner semuanya yang ada di mana saja berada. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita dan salam sehat selalu ya. Baik, untuk ini saya akan perkenalkan diri. Nama saya Irfan Damar. Saya salah satu staf di Fakultas Kedokteran Gigi, Departemen Prostodonsi. Jabatan saat ini sebagai Ketua Program Studi untuk Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Departemen Prostodonsi. Jadi di Unhas, jadi di FKG itu ada beberapa prodi. Kebetulan saya sebagai salah satu ketua prodi untuk pendidikan dokter gigi spesialisnya. Mungkin itu saja, Mbak Rin. Siap, Dok. Senang sekali rasanya hari ini dokter yang sibuk tentunya pasti ada jadwal praktek, jadwal ngajar, dan masih menyempatkan diri Tribuners untuk menyapa kita, mengedukasi kita dari jauh. Meskipun dari jauh tentunya ini tidak mengurangi rasa menggebu-gebu karena ingin tahu semua tentang tentang prostodonsia. Oke. Jadi Tribuners, hari ini tema kita seperti yang sudah disebarkan sebelumnya di Facebook, Instagram, dan juga YouTube Tribun Timur. Hari ini tema kita adalah perawatan prostesa gigi pada masa new normal. Nah, banyak sekali pertanyaan yang saya sudah rangkum dari Tribuners semuanya yang penasaran ingin disampaikan kepada Dr. Irfan. Nah, tapi kita juga mau menyampaikan kalau buat teman-teman di rumah, Tribuners, kalau misalnya mau bertanya tentang bagaimana gigi palsu dan lain-lain, bisa silakan bertanya di YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Nanti kita akan jawab dan baca komentar dari YouTube dan Facebook. Oke? Dok, langsung saja, Dok. Ya. Kita akan bertanya-tanya seputar protodonsi. Siap. Iya, oke, Dok. Jadi, Dok, pertama kita mau tahu dulu apa itu sebenarnya prostodonsi, Dok? Saya ini masih awam. Ya, betul. Memang di keilmuan kedokteran gigi itu sebenarnya ada beberapa juga bagian-bagian tersendiri. Mungkin kalau misalnya di kedokteran umum, itu kan ada namanya profesi keahlian tingkat lanjut ya. Misalnya kulit kelamin, interna, dan sebagainya. Nah, di kedokteran gigi juga itu ada bagian-bagian tersendiri dan punya kompetensi masing-masing. Salah satunya adalah profesi prostodonsi. Kalau di luar negeri, kami sebenarnya disebut sebagai prostodontis. Jadi kalau ya prostodontis, tapi kalau di dalam negeri spesialis prostodonsi. Nah, ini bidang keilmuan kami sebenarnya itu mengenai perawatan gigi protesa gigi baik itu intraoral maupun ekstraoral. Jadi perlu mungkin saya edukasi juga buat masyarakat, saya infokan bahwa sebenarnya bukan gigi palsu, itu bahasa awam ya. Kalau kami di sini adalah protesa. Karena kalau gigi palsu salah satunya mungkin profesi yang dianggap legal hanya prostodonsi yang membuat palsu ya. Yang perlu diluruskan bahwa itu kita sebenarnya protesa. Protesa itu pergantian alat tubuh dari material dari di luar dari ini, dari bagian tubuh. Jadi kalau kami di prostodonsi itu yang berhubungan adalah protesa, pengganti misalnya gigi tiruan. Malahan sebenarnya sekarang itu perkembangannya sudah ke bagian luar, bukan lagi di dalam mulut. Jadi kayak protesa mata, protesa hidung, protesa telinga, itu kita punya kompetensi untuk menggantikan. Jadi kalau misalnya dari segi
struktur tubuh sudah tidak bisa dipakai dan dia harus diangkat, jadi hanya bisa digantikan adalah dari material lain, jadi proteinnya. Jadi kita bisa melakukan perawatan untuk itu. Jadi segala berhubungan dengan material-material yang ingin dikaitkan di tubuh itu sebenarnya bagian dari protesa itu. Jadi kalau kami itu wilayahnya adalah di dalam mulut dan bagian maksilofasial, dalam artian bagian apa ini, wajah dan apa ini, rang atas begitu. Jadi ini perlu diluruskan. Jangan ya, lagi bilang saya mau pakai gigi palsu, ya, tapi betul, saya mau gunakan protesa. Ya. Protesa. Jadi makanya kemarin itu harusnya diluruskan memang untuk protesa, protesa gigi kalau kita kami di sini. Ya. Protesa. Terus bedanya sama gigi-gigi tiruan sama aja dok, mungkin di? Sama, ya. Sama. Cuma bahasa lebih halusnya itu ilmiahnya sebenarnya protesa. Cuma bahasa awamnya itu di masyarakat itu gigi palsu, gigi makanya palsu. Ini juga perlu ya. Ini juga perlu diluruskan karena palsu-palsu kan itu hampir sebenarnya tidak ilegal, anu tidak legal ya. Iya, betul. Ilegal. Ada mungkin, ada mungkin gigi palsu dok, tapi bukan dokter spesialis yang pasang, ya, dokter abal-abal. Iya, dok, ini selain yang bisa dibikin sama bagian prostodonsi selain gigi tiruan tadi seperti kayak hidung dan lain-lain, ya, atau bagian ran, apalagi dok yang bisa dibuat oleh dokter spesialis seperti dokter Irfan? Ya. Jadi kalau kompetensi kami untuk apa ini sebagai seorang spesialis prostodonsi, di mana di dalamnya merehabilitasi daripada sistem yang ada di dalam mulut itu, misalnya kalau sudah tidak bisa dilakukan perawatan maka tindakan selanjutnya adalah merehabilitasi dengan material lain atau mengganti dengan material lain. Itu untuk di dalam mulut. Nah, untuk ekstraoral dalam artian di luar dari mulut, itu bisa kita melakukan, kompetensi kami juga bisa melakukan perawatan untuk mata yang sudah dioperasi misalnya, diangkat misalnya ada tumor, kornea matanya atau bola matanya kita diangkat sehingga tidak bisa, kita bisa menggantikan dengan protesa dari mata, jadi mata, ya istilahnya mata palsu lah. Artian seperti hidung pun seperti itu, kalau misalnya ada tumor dan sebagainya, kehilangan daripada anggota tubuh, kita bisa melakukan tindakan perawatan dengan melakukan perawatan dengan material lain. Telinga pun seperti itu. Terus kalau misalnya orang bibir sumbing, kan biasanya orang bibir sumbing itu langitnya biasa juga terbelah. Jadi kita itu bisa melakukan perawatan supaya air pada saat dia minum susu itu ada alat yang bisa ditutupi dari langit-langitnya itu supaya tidak masuk di bagian hidungnya. Nah, itu juga menjadi kompetensi kami sebagai seorang spesialistik prostodonsi. Yaitu bagian-bagian seperti itu, Mbak Rin. Jadi dok, bukan cuma mungkin orang mengira karena spesialis dokter gigi, orang bilang hanya gigi saja, tapi ternyata bisa rahang, bahkan bisa mata, dan lain-lain. Wah, saya jadi mau kembali sekolah dokter ini dok. Bukan sekolah wartawan, dokter langsung. Oke dok, dok ini kan sekarang juga jadi pertanyaan adalah, seperti saya sendiri dok, baru-baru saya ini ke dokter gigi, saya ke puskesmas, terus tanya-tanya soal bisa enggak sekarang pasang gigi, tambal gigi dan perawatan gigi, padahal ini sementara pandemi COVID. Nah dok, pertanyaannya itu bagaimanakah protokol atau panduan bagi pasien gigi ini di masa new normal, kan new normal dan juga masih dalam ranah pandemi, bagaimana dok kira-kira panduan atau protokolnya? Baik, jadi dengan COVID pandemi saat ini, COVID-19 memang mengubah tatanan kehidupannya, baik itu secara keseluruhan, terkhusus juga masalah kesehatan. Jadi kita ketahui bersama bahwa awal dari pandemi itu di akhir Desember tahun 2019 dan mulai merebak di Indonesia sekitar 2 Maret ya, kalau tidak salah 2 Maret, Maret itu Maret. Betul-betul berdampak besar terhadap kehidupan kehidupan manusia, baik itu skala tersendiri untuk profesi kami sebagai dokter gigi, karena pada saat masa-masa pandemi itu banyak korban dari dokter gigi ya, sehingga BNPB mengeluarkan
edaran bahwa untuk yang mudah terpapar COVID, misalnya spesialis THT, dokter gigi dan sebagainya itu disarankan untuk tidak berpraktek. Jadi sekitar ada 4 bulan itu, 4 bulan pada dokter gigi itu semua pada tutup prakteknya, kecuali emergensi ya. Emergensi ini dikhususkan bagi rumah sakit gigi dan mulut. Terkait dengan persoalan itu 4 bulan itu, sehingga banyak juga masyarakat meminta untuk segera membuka praktek dokter gigi karena memang agak sulit untuk mendapatkan layanan. Sehingga dari kami profesi dokter gigi, dalam hal ini pengurus besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, membuat edaran untuk memberikan tindakan dengan protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatannya itu kami dokter gigi itu tetap seperti pada umumnya, namun pada saat kita melakukan tindakan itu memang harus dengan APD lengkap yang level 3. Jadi APD lengkap level 3 ini memang sudah diinstruksikan, karena terus terang untuk dokter gigi memang gampang terpapar ya untuk virus COVID-19 ini, karena terutama bagian kami, bagian prostodonsi itu kan pada saat melakukan preparasi atau pengecilan gigi untuk dijadikan mahkota misalnya atau veneer dan sebagainya, itu kan ada partikel padat yang berterbangan di dalam ruangan, sehingga itulah yang menyebabkan bisa terkontaminasi atau masuk ke dalam saluran pernapasan, sehingga memungkinkan untuk desain daripada ruangan praktik itu harus betul-betul yang ada bahasanya sekarang itu ada namanya tekanan negatif, partikel-partikel itu bisa disedot keluar. Seperti itu. Jadi memang harus desain prakteknya itu harus terstandarisasi, terus dari operator sendiri dan maupun perawat yang mendampingi kami itu harus memang betul-betul APD level 3. Karena ya itu mencegah daripada terkontaminasinya dari aerosol yang tadi. Level kalau APD level 3 itu dok, seperti bagaimana, apa perbedaan level 3 sama APD ya, yang biasa digunakan mungkin dokter-dokter yang di rumah sakit dok? Ya, kalau level 3 memang itu yang diharuskan yang terpapar dengan aerosol itu kita harus di level 3. Misalnya itu hazmat, terus masker itu harus N95, terus pakai kacamata Google, dan pakai boot, dan pakai sarung tangan. Jadi itu memang harus tertutup. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu harus dalam posisi dia tertutup. Begitupun juga mata itu harus terlindungi dengan bagus. Karena kita tidak melihat aerosol yang dihasilkan pada saat pengerjaan gigi itu menggunakan bur, itu kan berterbangan di udara dan ya, bisa betul, lama ya, di udara. Jadi sehingga mau tidak mau harus memakai pelindung diri yang lengkap. Nah, itu tadi APD level 3 itu seperti itu, Mbak. Tapi dok, dengan adanya sekarang sudah terbuka, kan tadi dokter bilang 4 bulan ini yang memang dihimbau untuk tutup dulu sementara, jangan memberikan dulu pelayanan untuk bagian yang gampang terpapar COVID karena apa namanya dok, yang butir-butir itu aerosol muda kena kita. Yeah. Itu dok, sekarang artinya sudah kan dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Artinya mulai Agustus sudah beroperasi kembali dokter-dokter gigi di Indonesia, dok? Iya, betul. Sudah sekarang ini sudah memakai, sudah membuka semua pelayanan. Cuma memang dengan protokol ketat, ya, protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan panduan yang diedarkan oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Ya, salah satunya yang tadi itu harus betul-betul desain ruangan itu harus ada tekanan negatifnya, terus dari operator sendiri perangkat-perangkat yang harus dipakai harus dalam level 3. Dan satu lagi sekarang itu ada kami dari Unhas bekerja sama dengan teknik membuat itu pengisap vakum dari aerosol itu. Jadi pada saat kita melakukan pengerjaan di pasien, aerosol itu bisa tersisap dari vakum itu. Itu sekarang Unhas lagi kembangkan untuk itu. Ya. Fakultas Kedokteran Gigi bersama dengan teknik Unhas, dok? Ya, betul, ya. Waduh.
Mantap dong, kalau ya. Bisa ini berkembang, bisa juga disebarkan ke beberapa daerah selain di kota Ya. Makassar. Kita doakan semoga Amin, amin. proyek ini bisa selesai secepatnya. Tapi dok, artinya ini juga menjawab pertanyaan dari netizen dan juga tribuners di rumah, kalau ternyata saat ini sudah bisa merawat kembali gigi. Jadi kalau ada yang mau ditambal, ada mau pasang tadi prostesa, ada juga dan lain-lain, itu sudah bisa minta dirujukan kalau mau dari lewat puskesmas bisa, mau datang ke dokter praktik juga bisa dan lain-lain. Itu menjadi jawaban kepada tribuners karena banyak yang bertanya, dok, apakah sekarang sudah bisa ke dokter gigi? Apakah aman? Apakah ini segala macam? Apakah ada yang mau menerima kita? Dan itu jawabannya adalah sudah bisa, dok. Ya, ya. Ya, jadi memang bisa. Kami sudah melakukan itu, sekarang sudah dibuka. Kita juga punya di RSGM Unhas, itu sudah membuka pelayanan. Cuma memang harus selektif. Jadi kita melihat dari pasien. Misalnya kalau ada gejala-gejala yang mengarah ke COVID-19, maka kita biasanya rujuk ke dokter umum atau sarana fasilitas kesehatan yang memadai. Jadi kami seleksi, jadi tidak semua pasien itu kita bisa lakukan perawatan, kecuali kalau dalam posisi darurat. Kalau posisi darurat, memang kita punya ruangan tersendiri untuk penanganan itu, misalnya di RSGM, Unhas, itu ada memang ruangan khusus untuk penanganan pada posisi-posisi darurat. Tapi secara normal, itu sudah normal kembali, dan masyarakat yang butuh pelayanan gigi, asal tidak ada gejala COVID, semuanya aman, kita bisa layan. Seperti itu, Mbak Rey. Ya, ini sudah jadi jawaban yang sangat bagus untuk tribuners di rumah. Jadi jangan lupa untuk merawat gigi minimal 3 bulan sekali ya, dok? Ya, merawat betul. gigi. 3-6 bulan 6 untuk bulan sekali. Kontrol, ya. Ya, oke. Okay. Dok, ini juga ada pertanyaan tentang tanggapan dokter nih. Jadi tanggapan dokter kira-kira tentang banyaknya dokter gigi yang terinfeksi COVID-19, dok. Itu menurut dokter bagaimana tanggapannya, dok? Ya, betul. Memang kita ini lagi dirundung duka ya, hampir berapa puluh dokter gigi itu menjadi korban dari pandemi ini. Ya, memang harus waspada. Dalam hal kita tidak boleh lengah, karena COVID-19 ini kan sebenarnya mau tidak mau kita harus berdampingan, hidup berdampingan ya, dia tidak bisa hilang. Jadi tinggal kita sebagai seorang profesi dokter gigi itu bagaimana melengkapi diri supaya tidak terpapar dari COVID-19 ini. Karena kalaupun memang prediksi ke depan itu COVID-19 sebenarnya agak susah untuk hilang. Tergantung dari kita itu bagaimana maintenance diri supaya hidup berdampingan terhadap COVID-19 itu. Dengan adanya seperti itu, maka kita himbau kepada dokter gigi semua untuk selalu menegakkan protokol kesehatan sesuai dengan standar yang sudah disampaikan oleh pengurus besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Karena memang banyak yang sering terpapar. Karena kita kan profesinya kita memang sangat rentang ya, barinya itu dokter gigi itu di dalam mulut pasien, jadi air ludah dan darah itu memang menjadi konsumsi kita untuk melakukan perawatan. Justru COVID-19 itu lebih banyak sebenarnya di air ludah ya, yang bisa menyebabkan itu, sehingga kita betul-betul itu sangat selektif sekali untuk melakukan perawatan ke pasien. Kalau kita menganggap bahwa ini ada indikasi, salah satu indikasi untuk gejala COVID, maka kita menunda untuk perawatan itu. Tapi kalau misalnya ke darurat, karena ada sebenarnya kasus-kasus darurat untuk perawatan gigi, misalnya tiba-tiba jatuh, kehilangan gigi misalnya, ya itu bisa kita tindaki, ataukah tiba-tiba ada protesanya atau gigi palsunya tadi itu tertelan misalnya, dan bagaimana dan sebagainya. Itu juga bisa, itu tindakan darurat. Jadi memang banyak kejadian yang bisa kita pengecualian juga. Tapi secara normal, ya kita bisa lakukan dengan selektif yang ada. Seperti betul sekali, dok. Artinya memang di Indonesia ini juga dokter-dokter gigi banyak yang terpapar COVID-19 ya, dok? Iya, betul.
Kita semua berharap dan berdoa semoga dokter-dokter sebagai garda terdepan bisa sembuh dari COVID-19 ini. Amin. Oke, kita kembali ke pembahasan gigi prostesa. Aduh, saya tidak mau bilang gigi palsu nih dok, sudah takut. Sudah dihimbau tadi, tidak usah pakai gigi palsu lagi. Oke dok, ini kalau perbedaan mendasar tukang gigi dengan dokter spesialis protodontis itu apa dok? Kan sama-sama bisa bikin gigi palsu. Itu bedanya apa? Dok, mungkin bisa dijelaskan? Ya, betul. Jadi memang ini menjadi problematika tersendiri sebenarnya kita sebagai seorang profesi, bagaimana mengedukasi masyarakat supaya memberikan kepercayaan perawatan gigi terhadap orang-orang yang punya kompetensi untuk itu. Jadi sebenarnya untuk tukang gigi, ini kan sebenarnya tukang gigi sekarang itu sudah dilarang untuk perpanjangan izinnya. Dulu itu ada namanya izin, tapi sekarang itu sudah tidak ada lagi karena banyak problem yang dia tindaki dan mengarah ke hal-hal yang sangat tidak wajar seperti itu. Sehingga kami ini sebagai seorang prostodonsi juga menjadi garda terdepan atau orang yang betul-betul berada di posisi paling depan untuk memberikan penyuluhan ke masyarakat bahwa sudah berhenti untuk ke tukang gigi. Karena tukang gigi kan itu turun-temurun. Jadi dari bapak neneknya dulu tukang gigi, terus bapaknya dan sebagainya, dia itu jadi ibaratnya keilmuannya itu hanya turunan saja, Mbak Rin. Kalau kami, ya memang namanya profesor prostodonsi bukan dari segi pirantinya saja yang kita perhitungkan, tapi kesehatan yang paling utama. Kalau orang dari tukang gigi kan dia tidak pernah mempelajari namanya ilmu kesehatan, bagaimana setelah kejadian, setelah pemasangan protese itu apa yang terjadi di dalam mulut dan sebagainya. Sehingga banyak hal-hal yang menyebabkan kita itu sebagai dokter gigi menjadi pemadam kebakaran, Mbak Di. Betul, dok. Jadi ragawat sekali, baru datang ke dokter gigi. Iya. Dok, tapi saya potong dulu, dok. Ya. Jadi tukang gigi itu dok, sebenarnya lulusan apa? Maksudnya tukang gigi artinya orang yang betul-betul tidak ahli, hanya ahlinya bagian-bagian bikin-bikin saja begitu-begitu dok. Artinya tidak ada sama sekali bagian keilmuan kedokterannya atau mungkin perawat gigi atau lain-lain atau gimana dok? Itu lulusan apa kita tukang gigi dok? Ya, kalau tukang gigi itu yang saya bilang tadi sama sekali tidak punya basic keilmuan untuk menangani itu Mbak Rina, hanya turunan saja. Jadi mungkin neneknya dulu atau buyutnya dulu tukang gigi, pasang-pasang di mana-mana, terus menurun ke anaknya, menurun lagi ke cucunya dan sebagainya. Jadi itu hanya sifat turunan saja. Nah, makanya sekarang itu sudah tidak boleh lagi untuk beredar. Jadi kalau dia melanggar atau ada tiba-tiba kasus yang dia tangani dan kasus-kasus darurat yang mengancam nyawa dari pasien, sebenarnya dia sudah kena pidana. Karena dia memang tidak punya undang-undang untuk melindungi dia. Cuma kan persoalannya sekarang itu delik aduan. Jadi nanti masyarakat yang mengadukan baru bisa ditindaki. Nah, selama masyarakat tidak mengadukan maka tidak bisa ditindaki. Jadi saya berharap kepada, karena banyak kejadian seperti itu, tiba-tiba datang ke rumah sakit dengan perdarahan yang hebat akibat pencabutan gigi yang begitu banyak, perdarahan yang hebat, ya yang saya bilang lagi tadi, akhirnya dokter gigi mau tidak mau bekerja keras semaksimal mungkin karena ini mengancam nyawa orang. Kita mau tidak mau kita tindak, padahal kita bukan dokter gigi yang melakukan hal seperti itu. Jadi kalau artinya gigi, ya. Artinya dok ini sebenarnya orang-orang pembuat itu tukang-tukang gigi sebenarnya bukan ilmu kedokteran atau ilmu akademik, mungkin ilmu turunan dok istilahnya. Iya betul. Jadi mungkin dia pelajari dari orang tuanya dulu atau neneknya dan masih ada alat-alatnya seperti itu. Jadi kan dia prinsip kerjanya dia sebagai tukang, namanya tukang ya yang penting selesai begitu. Yang penting selesai apa yang menjadi ya, dia mau pasang di situ ya itu tukang. Tapi kalau seorang ilmuwan profesi kesehatan, kita harus berpikir bagaimana jangka panjangnya, apa yang terjadi setelah pemasangan itu, apakah berdampak buruk terhadap anatomi yang ada di dalam mulut pasien dan sebagainya. Nah, makanya itu jelas itu berbahaya, dok. Ya, jelas. Dan itu banyak kejadian yang mengakibatkan kanker itu, Mbak Rin.
Aduh. Karena alat-alat yang dipakai itu, bahan yang dipakai itu sebenarnya bersifat karsinogenik, jadi penyebab munculnya kanker seperti dalam rongga mulut. Bahan-bahannya kan langsung dia pakaikan di dalam mulut pasien, padahal itu ada elemen dari bahan tersebut itu betul itu bisa membakar di dalam mulut pasien, bisa bisa mengakibatkan daripada kelainan-kelainan perubahan sel-sel yang ada di dalam rongga mulut pasien. Jadi sangat tidak disarankan, dengan cara kerjanya pun tidak steril, apalagi dia tidak memakai handphone, tidak memakai masker, dengan kerjanya door to door ke masyarakat. Oh, ya. Jadi dia datang ke rumah, Dok? Ya, sekarang itu profesinya dia itu door to door ke masyarakat untuk menawarkan itu. Dan kalau misalnya ada kejadian di masyarakat, tiba-tiba ada hal-hal darurat, maka kita tidak bisa komplain dia, kita tidak boleh cari dia karena memang tidak ada tempatnya. Jadi akibatnya larilah ke dokter gigi. Dokter gigilah yang lagi yang mendapat masalahnya seperti itu. Iya. Jadi sekarang itu tukang gigi door to door istilahnya, Dok. Tapi di Makassar ada, Dok, kita temui mungkin dokter tukang-tukang gigi itu, Dok, ada di Makassar, Dok. Iya, banyak di Makassar yang baru. Aduh. Sekarang itu di justru yang karena mungkin di masyarakat di Kota Makassar ya, karena kita sudah kerjasama dengan Kapoltabes untuk menindaki hal-hal yang seperti itu, ada memang MOU yang kita bangun. Sekarang dia sudah mulai ke pinggir, terutama di kepulauan. Ya, jadi banyak laporan-laporan teman-teman yang tugas di puskesmas di kepulauan, ternyata dia sudah digarap. Karena memang kan dia menawarkan hal yang murah. Tapi masyarakat kan pada prinsipnya memang kalau berpikir murah kan saat ini ya lebih memilih itu tanpa memperhitungkan jangka panjangnya. Apakah Betul, berdampak Dok. Buruk terhadap kesehatan atau tidak. Betul sekali, Dok. Waduh, jadi ini harus jadi catatan penting untuk tribuners di rumah, kalau jangan pasang di tukang gigi, tapi di ahlinya, yaitu dokter spesialis. Nah, Dok, tapi kalau misalnya tadi prostesa dipasang sama dokter spesialis, seperti dokter Irfan, itu dokter yang buat sendiri kerangkanya atau gimana, Dok? Ya, betul. Jadi memang kami punya mitra khusus dalam pembuatan atau perawatan protesa, ada namanya teknisi gigi, tekniker gigi. Ya, jadi kalau di profesi kita itu ada namanya perawat gigi. Perawat gigi ini adalah orang yang mendampingi dokter dalam melakukan tindakan di entah itu di sarana prasarana kesehatan, puskesmas, rumah sakit dan klinik. Nah, ada lagi namanya teknisi atau tenaga lab. Tenaga lab memang ini khusus untuk bekerja di dalam lab. Ya, dia itu tidak berhubungan langsung dengan pasien. Jadi dari seorang dokter gigi hanya memberikan instruksi kerja terhadap tekniker itu, tekniker lah yang mendesain ataukah tekniker yang membuat. Kita yang mendesain, tekniker yang membuat sesuai dengan pesanan dari dokter tersebut. Jadi sekolahnya itu ada juga kalau teknisi, justru ada sekolahnya, dia itu sekarang itu D3, diploma 3 sama dengan perawat gigi. Jadi selevel teknisi gigi, tenaga lab dengan perawat gigi itu selevel. Seperti itu. Baik, Dok. Jadi catatan penting ini untuk tribuners di rumah. Nah, Dok, selanjutnya kita akan lanjut bincang-bincang, tapi kita mau baca dulu komentar di YouTube. Sudah banyak yang masuk ini, Dok. Komentar pertama itu dari Resim Nunu. Apa benar ulat gigi itu ada? Waduh. Gimana, Dok, jawabannya? Iya, jadi memang mungkin ya doktrinitas yang dibangun dulu terhadap orang tua dulu, kalau tidak sikat gigi nanti banyak ulat di dalam mulutnya. Ya, padahal sebenarnya ulat itu bakteri ataukah semacam jamur yang ada di dalam mulut. Jadi dia itu bisa berkembang. Jadi suasana di dalam mulut itu kan asam. Jadi untuk pertumbuhan bakteri dan jamur itu dia senang sekali pada saat di dalam mulut itu dalam keadaan asam. Makanya pada saat mulut setelah kita melakukan aktivitas tidur kan suasananya dalam mulut itu asam. Sehingga kalau tidak melakukan penyikatan atau pembersihan gigi maka bakteri-bakteri itu atau jamur itu bisa berkembang. Jadi kalau bahasanya ulat sebenarnya itu kuman. Dalam kuman. Ya, entah bakteri kah, atau jamur kah, atau virus dan sebagainya.
Mungkin dulu bahasanya orang tua harus kau sikat Ya, gigi, nah nanti ada ulat banyak di. ulah. Tapi sebenarnya yang benar adalah bakteri dan kuman, Ya, dok. ya, ya. Oke, baik, dok. Ini, dok, selanjutnya ada pertanyaan. Terima kasih pada penyaji materi yang sudah diterima. Apa ya, dari suasana Ginting. Terima kasih ya pada penyaji materi yang sudah diterima. Oke, sama-sama. Nah, selanjutnya dari Baso Alamsyah. Mau tanya, dok, kalau masih ada sisa akar gigi, itu dicabut dulu untuk dipasang gigi palsu atau bisa langsung pasang gigi palsunya? Ya, ini menarik pertanyaannya dari saudara Baso ya. Baso Jadi Alamsyah. memang memang untuk gigi itu sebenarnya kita itu sebagai profesi dokter gigi itu selalu berpikir bagaimana gigi itu supaya dipertahankan. Ya, kita tidak pernah berpikir bahwa ada masalah langsung cabut. Jadi kita ini sebagai dokter gigi harus betul-betul mempertahankan gigi yang masih bisa dipertahankan. Tentu dengan kajiannya bahwa gigi itu masih sehat. Jadi kalau akar giginya itu sudah busuk dan sudah tidak dari foto ronsennya juga kita bisa melihat bahwa sudah tidak tertanam baik di dalam tulang atau tulang rahang, maka lebih bagus untuk disarankan untuk cabut. Tapi kalau masih walaupun sisa akar tapi akarnya itu masih tertanam bagus di dalam tulang, maka kita bisa melakukan perawatan, namanya perawatan saluran akar, supaya gigi itu bisa sehat, jadi tidak menjadi sumber infeksi bagi yang lain. Jadi perlu mungkin saya edukasi juga sama masyarakat bahwa biar bagaimanapun kehilangan anggota tubuh itu sudah menjadi cacat sebenarnya kita. Jadi satu tanggal gigi itu sebenarnya kita sudah dikategorikan bahwa kita sudah cacat karena anggota tubuh itu sudah hilang. Jadi kita berusaha untuk supaya tidak berlanjut itu, tidak berlanjut kehilangan gigi. Karena salah satu sebenarnya apalagi kami sebagai seorang prostodonti itu betul-betul mempertahankan gigi. Walaupun sebenarnya tadi pertanyaannya sisa akar, tapi kalau dia masih sehat dan masih tertanam di dalam baik, di dalam tulang, maka itu bisa berfungsi sebagai pemicu untuk memberikan rangsangan ke otak. Ya, jadi pada saat dipakai mengunyah atau dipakai bicara itu kan rangsangannya itu selama masih ada gigi, itu rangsangan ke reseptor saraf itu masih bisa berfungsi dengan bagus. Makanya kajiannya sekarang kita, kemarin sekarang itu penelitian kami bahwa orang yang masih punya gigi itu dibanding orang yang sama sekali tidak punya gigi itu memperlambat daripada demensia atau pikun. Ya, kalau orang yang masih punya gigi itu rangsangan ke otaknya itu masih ada. Jadi setiap aktivitas kita makan, setiap aktivitas bicara, itu reseptor sinyal ke otak itu masih ada. Dibanding kalau sama sekali sudah tidak punya gigi. Kalau sudah tidak punya gigi, itu sudah tidak ada lagi hubungan dengan reseptor-reseptor saraf, sistem saraf pusat, sehingga itu bisa mempercepat proses pikun. Atau biar gigi palsu, dong. Kalau gigi palsu ya, sama jadinya enggak ada saraf-saraf yang bisa ya, kalau gigi palsu secara keseluruhan kan ada namanya gigi palsu, tapi masih ada gigi yang di bawahnya. Kalau kami namanya itu overdenture, jadi gigi asli di atasnya itu gigi palsu. Tapi gigi aslinya ini harus dipertahankan, harus dirawat dulu. Dirawat dulu supaya itu mempertahankan, supaya sistem sistem saraf itu masih ada sinyal yang bisa mengirim ke sana. Sarafnya itu yang penting, dok, di. Ya, betul. Ya, dok, karena kita juga ini apa banyak juga yang saya dengar-dengar dari teman-teman ini, dok, kalau lagi bincang-bincang katanya daripada katanya sakit gigi dari cabut mi deh daripada sesak kayak dari cabut, padahal tuh sebenarnya, dok, masih bisa sebenarnya, cuma karena dia juga anak paksa mi dokternya, dok, nggak mau muka deh, dok, terlalu siksa kak begini ditambal terus dicabut mi, itu sebenarnya sayang sekali ya, dok. Ya, betul. Jadi yang masyarakat harus pahami bahwa salah satu masalah ketika misalnya sering mencabut gigi, maka sudah terganggu posisi-posisi gigi yang lain. Sehingga akan berikut nanti pada saat kerusakan yang lainnya. Jadi kalau sudah ada tanggal satu, ibaratnya pagar itu, Mbak Rin, kalau sudah cabut satu, maka yang lainnya itu bisa jadi dia miring ke daerah yang kosong, ataukah yang di atasnya itu dia panjang karena sudah tidak terkunci dengan rapat dengan sisi yang lainnya. Seperti itu. Jadi kita menghimbau untuk gigi yang sakit segera ke dokter gigi
Nah, ada tindakan untuk mencegah sebenarnya gigi sakit itu, ada namanya perawatan saluran akar. Jadi ibaratnya karena sakit kan itu saraf. Jadi ibaratnya perawatan saluran akar itu diambil sarafnya, dikasih keluar sarafnya, baru ada bahan tambal namanya sementasi diisi daripada rongga saraf itu. Sehingga sebenarnya gigi itu sudah tidak sakit lagi karena sudah tidak ada sarafnya, tapi masih bisa difungsikan untuk melakukan aktivitas-aktivitas pengunyahan. Seperti itu. Baik dok, ini aduh, kita ini seperti kuliah umum dok, jadi perlu semua dicatat, kita perlu semua yang tadi edukasi yang diberikan dokter itu sangat bermanfaat, tribuners di rumah dan di mana saja berada, kalau ternyata gigi itu punya banyak, itu dok tidak boleh sembarang dicabut terus harus rajin disikat dan lain-lain, apalagi tentang prostesa tadi ya. Ini kita baca lagi dok pertanyaan-pertanyaan yang ada di YouTube. Ada lagi dari Anwar Jafar. Memang benar enggak dok, pasang gigi tiruan itu makan biaya yang cukup mahal? Ya, jadi untuk pemilihan perawatan gigi tiruan, sebenarnya ada tingkatannya Mbak Rin. Jadi tingkatan karena tergantung dari bahan yang kita pilih. Jadi ada pilihan bahan yang sederhana, ada yang lebih kompleks sedikit, dan kalau gigi tiruan yang cekat atau permanen itu lebih di atasnya itu. Jadi tergantung juga dari pemilihan dari pasien. Kalau pasien dari segi ekonomisnya hanya untuk yang sederhana, ya kita memberikan perawatan untuk yang seperti itu. Tapi sekarang kan BPJS sebenarnya yang perlu harus masyarakat tahu, BPJS itu memberikan bantuan untuk pembuatan protesa gigi. Jadi ada dana yang diberikan bantuan untuk dari BPJS untuk melayani bagi masyarakat yang kesulitan mengunyah akibat kehilangan gigi yang banyak. Jadi ada bantuan. Jadi itu sayang kalau tidak dimanfaatkan Barin. Jadi ini juga mungkin masyarakat tidak pikirannya bahwa di klinik, kalau memang klinik swasta ya mungkin lebih dari segi finansial lebih besar dibanding kalau misalnya yang bekerja sama dengan BPJS. Tapi karena ada jalurnya, pemerintah memberikan bantuan untuk orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan perawatan itu. Jadi tidak sebenarnya tidak seperti itu juga, ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Jadi enggak semahal yang dibayangkan dok. Apalagi ada bantuan dari pemerintah. Itu bantuannya dok, satu gigi, dua gigi atau tergantung berapa yang dibutuhkan? Jadi dia hitungannya sekarang pemerintah itu bantuannya itu ada juga per gigi, ada juga secara keseluruhan. Jadi saya sarankan bagi masyarakat yang kurang mampu ataukah maksudnya berpikir untuk ini, kita pergi ke entah itu dari puskesmas atau rumah sakit gigi dan mulut ya, karena di sana itu bekerja sama dengan BPJS. Mungkin ada sedikit tambahan biaya dari masyarakat, tapi dibanding kalau misalnya full coverage atau yang ditanggung oleh ini masyarakat memang besar. Nah, makanya manfaatkan fasilitas itu. Ini yang saya sering sampaikan ketika kami selalu penyuluhan bahwa kan hampir secara keseluruhan masyarakat Indonesia kan sudah tercover dengan BPJS, sudah menjadi kepesertaan BPJS. Jadi kalau tidak dimanfaatkan ya emang kan artinya ada jalur tersendiri buat masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan perawatan itu. Itu gitu. Pakai BPJS, aduh saya jadi tuh gila kan. Gigi permanen atau gigi yang lepas pasang? Ya, untuk saat ini BPJS hanya menanggung gigi lepas pasang, Barin. Jadi untuk karena memang kalau memang yang permanen itu memang bahannya sebenarnya masih impor, jadi kebanyakan dari luar negeri sehingga membuat biaya mahal untuk perawatannya. Tapi kalau secara sederhana sebenarnya kan intinya bahwa bagaimana dia berfungsi dengan bagus, ya kembali bisa normal, bisa difungsikan dengan pengunyahan, begitupun pengucapan. Mungkin dari segi estetik ya memang kurang, tapi minimal mengganti gigi yang hilang. Baik dok. Itu dengan pertanyaan saya tadi, ada lagi masuk pertanyaan di YouTube. Pertanyaannya adalah
yang mana dianjurkan, Dok? Gigi palsu lepasan atau permanen? Makasih, Dok. Wah, Ya. bagus pertanyaannya, Dok. Ya, betul. Jadi memang sama-sama ada indikasinya, Mbak Rin. Indikasi dan kontraindikasi apakah bisa untuk lepasan, apa juga bisa untuk cekat atau permanen. Jadi tergantung dari kasusnya. Biasanya sih kalau kasus-kasus sederhana, kita memberikan alternatif pilihan ke pasien. Kalau memang mau permanen, maka kompensasinya waktunya yang lama, terus biayanya mungkin sedikit mahal. Tapi kalau fungsinya hanya untuk menggantikan gigi yang hilang, minimal bisa dipakai mengunyah dan sebagainya, kita melakukan alternatif pilihan dari perawatan lepasan. Tapi fungsinya hampir secara keseluruhan, kan sebenarnya prinsip kami itu bagaimana membangun kembali sistem yang ada di dalam rongga mulut. Jadi walaupun itu tiruan, tapi dia bisa menggantikan daripada fungsi gigi-gigi asli. Karena kalau tidak ada gigi, Mbak Rin, memang ini menjadi keluhan hampir secara keseluruhan masyarakat yang tidak punya gigi, itu hampir karena namanya penyakit mah, lambungnya yang kalah. Karena produksi makanan yang seharusnya di apa ini difungsikan oleh gigi tidak sama sekali karena sudah tidak ada gigi, akhirnya lambung yang bekerja keras untuk menghancurkan makanan tersebut sehingga gampang kalah lambungnya. Jadi hampir secara keseluruhan orang yang tidak punya gigi lama tidak digantikan dengan gigi protesa gigi, maka biasanya lambung yang cepat kalah. Karena pabrik kan sebenarnya ada dua, dari gigi, dari mulut dan lambung. Jadi kalau pabriknya sudah kalah duluan yang pertama, maka pertahanan kedua itu yang akan memfungsikan itu. Sehingga lambunglah yang bekerja keras untuk menghancurkan makanan itu. Nah ini yang saya sering edukasi juga sebuah masyarakat bahwa betul-betul bagaimana itu mempertahankan gigi, dan kalau memang tidak bisa dipertahankan, kita mengganti supaya fungsi-fungsi itu bisa kembali normal. Betul, Dok. Jadi tadi jawabannya ke Mama Mental Gilbert. Pokoknya konsul saya sama dokter akan sama-sama yeah. Semua bagus, Dok. Nanti akan diberikan yang mana yang terbaik, bisa permanen kah atau bisa pasang. Bongkar pasang, lepas pasang. Iya, yeah, oke, okay, Dok. Oke, Dok. Selanjutnya pertanyaan di luar dari protesa. Ini enggak tahu masuk enggak protesa, Dok. Cuma ini saya ingin mempertanyakan soal tren kekinian. Ini juga sering saya biasa beritakan, Dok, soal thinner gigi. Ini, Dok, banyak sekali saya lihat di Instagram itu, Dok. Cuma Instagram, ayo thinner gigi di sini hanya segini, gini, gini. Itu sebenarnya thinner gigi begitu, Dok, dalam ilmu kedokteran gigi ada atau gimana, Dok? Ya, baik. Sebenarnya memang thinner giginya ada menjadi kompetensi kami juga, Mbak Rin, sebagai seorang. Karena itu kan piranti ataukah material lain yang ditempatkan di dalam tubuh pasien. Jadi itu bagian juga namanya protesa. Untuk veneer tersendiri sebenarnya ada dua, veneer yang secara langsung dan ada juga yang melalui secara tidak langsung melalui proses lab. Ya, kalau veneer secara langsung itu menempatkan bahan tambalan dilapisi di bagian gigi-gigi yang sebenarnya sesuai dengan indikasinya. Jadi kalau gigi sehat-sehat buat apa? Justru itu menjadi retensi makanan nantinya, sehingga bisa mengakibatkan kerusakan di jaringan keras gigi, namanya email. Jadi Dok, saya potong dulu, tapi ku dengar-dengar orang beda, Dok, pasang thinner gigi karena kuning giginya. Bagaimana itu, Dok? Ya, betul. Dikasih putih atau gimana, Dok? Ya, memang sebenarnya untuk memutihkan gigi ada langkah yang tersendiri namanya bleaching. Tapi bleaching ini berfungsi secara internal, jadi dia bahan itu masuk di pori-pori gigi. Gigi kan itu punya pori-pori, Mbak Rin. Jadi ada zat yang dioleskan sehingga masuk di dalam pori-pori gigi tersebut, sehingga itu dari luar itu, dari dalam itu memancarkan. Tapi itu indikasinya sebenarnya ada juga. Jadi kalau orang yang betul-betul yang kecoklat-coklatan dan sebagainya itu tidak maksimal untuk melakukan bleaching. Jadi yang harus dia lakukan untuk menaikkan gradasi dari putih giginya itu adalah melapisi giginya. Nah, untuk pelapisan gigi ini ada dua macam. Ada yang dari bahan tambalan, yang biasa kita kenal ada komposit yang disinar, dan ada juga dari porselen.
Kalau dari porselen itu dari keramik, jadi bahannya memang dari keramik, sehingga dari segi estetik memang lebih estetik yang porselen daripada yang veneer bahan tambal atau direct veneer secara langsung seperti itu. Memang indikasinya begitu, Marin, kalau kecoklat-coklatan dan kuning dan sebagainya mau meningkatkan tingkat gradasi warnanya ke putih, ya memang harus seperti itu perawatannya. Tapi dok, kalau dikasih pilihan dok, veneer atau bleaching, itu dalam ilmu kedokteran yang lebih bagus yang mana dok? Nah, ini memang perawatannya bertingkat, Mbak Rin. Jadi kalau misalnya hanya meningkatkan berapa saturasi warna hanya 2 poin, maka bleaching memungkinkan. Cuma bleaching itu ada tahap, ada fase ini. Pasal dia rekuren kembali, tergantung dari intake makanan atau minuman yang kita makan. Misalnya sering minum kopi dan teh dan sebagainya, itu bisa kembali seperti itu dan harus melakukan lagi bleaching selanjutnya. Tapi kalau saturasi warnanya memang sama sekali coklat, kan ada itu biasa pasien itu biasa apa nih orang itu kecoklat-coklatan, kekuning-kuningan dan sebagainya, itu untuk melapisi itu ya harus dengan veneer. Jadi yang harus dipahami sebenarnya tergantung dari indikasi. Kalau pasiennya meminta bahwa saya mau putih seperti ini, dia lihat seperti ini gigi saya, maka pasti kita mengarahkan untuk perawatan yang lebih sesuai dengan permintaan pasien. Tapi pada dasarnya semua perawatannya itu ada memang untuk kami sebagai profesi sesuai dengan indikasinya. Nah, yang harus dipahami bahwa ketika memutuskan salah satu perawatan misalnya veneer langsung dengan veneer tidak langsung, maka dengan konsekuensi selalu harus ada. Kalau veneer langsung karena memakai bahan tambalan, bisa jadi bahan tambalnya dia lepas ataukah dia pecah dan sebagainya. Tapi kalau veneer yang secara langsung dan memakai porselen atau keramik, itu lebih estetiknya. Karena kita ketahui bersama kalau keramik itu kan semakin kena air maka glaze-nya itu, kilatannya itu dia bisa keluar. Ya, begitupun juga di gigi. Jadi makanya sekarang itu banyak yang public figure, dalam hal ini artis, itu memakai yang seperti itu. Jadi veneer-nya itu dari porselen. Nah, karena dia memancarkan sinar, kilat, dan sebagainya itu glass. Dari warna keramiknya itu kan, keramik itu sama dengan yang tegel yang kita sering injak di lantai, semakin dipoles, semakin mengkilat dia. Seperti itu dok. Tapi dok, artinya kan banyak di Instagram ini yang promo-promo pasang veneer cuma harga gini ini. Tapi ada juga dok yang dokter Irfan dan kolega-kolega temukan hal begini dok, orang yang bukan ahlinya pasang veneer gigi. Ada seperti itu dok, dan itu ya, banyak. Betul. Sekarang kan karena lagi ngetren, dulu waktu sebelum veneer itu lagi ngetren kan kawat gigi. Kawat gigi, sehingga mau tidak mau ini yang tidak punya keilmuan, basic ilmuan yang tukang gigi yang saya bilang, ya berusaha untuk berubah pasarnya juga, menggait pasar itu. Sekarang yang lagi ngetren adalah veneer, akhirnya dia tukang gigi juga mengerjakan veneer, dan banyak kasus-kasus yang sering kita dapat di dan mereka buka-bukaan begitu di sosial media dan sebagainya, itu dia buka-bukaan untuk mempromosikan. Nah, itulah yang saya bilang tadi sebenarnya, kalau ada masalah, ya sebenarnya sudah pidana. Cuma karena proses untuk pidana itu kan delik aduan. Jadi harus ada masyarakat yang menjadi korban melaporkan baru ditindaki. Selama masyarakat mungkin tidak melaporkan, ya bagaikan jamur itu akan bertumbuh nantinya itu tukang-tukang gigi melakukan perawatan ya. Artinya kalau ada di ini saya kan dok banyak-banyak ikut selegram, jadi selegram itu di endorse sama veneer-veneer gigi yang menawarkan harga-harga murah tapi siap memutihkan gigi, ternyata itu juga punya buruk ya dok, dampak. Jadi sebaiknya mungkin harus dipasang veneer gigi di dokter ahlinya. Jadi memang banyak kejadian yang veneer-veneer yang di tukang gigi itu kan ibaratnya yang pertama itu kerjanya tidak steril, Mbak Rin. Terus bahan yang dipakai itu sebenarnya
tidak disarankan untuk dipakai di dalam rongga mulut pasien. Dan itu untuk kan kalau misalnya di finir itu dia tipiskan dulu giginya di depan ya untuk melengketkan bahan yang dipakai. Nah, itu pada saat proses pengikisan gigi itu ada batasannya. Tidak boleh menghilangkan jaringan keras gigi yang namanya email. Email kan jaringan keras gigi. Itulah yang melindungi gigi supaya tidak menjadi ngilu, tidak menjadi rusak dan sebagainya. Selama itu terkikis dengan habis, maka pasti terjadi resikonya adalah giginya semua ngilu. Ngilu, aduh. Ya, itu yang menyebabkan banyak kejadian begitu. Nah, mungkin masyarakat banyak yang tidak paham bahwa mengasah gigi itu sebenarnya tidak ada level tersendiri. Seberapa mili yang harus kita lakukan karena anatomi dari gigi itu, struktur dari gigi itu kita pahami, ketebalan daripada jaringan kerasnya namanya email sampai di dentin dan sampai di namanya saraf. Nah, seperti itu. Betul, Dok. Jadi catatan lagi. Aduh, Dok, ini saya sebagai host tapi saya juga punya ilmu baru tentang gigi, tentang protesa, tentang thinner. Terjawab nih, Dok, selama ini yang saya lihat-lihat itu ternyata thinner-thinner begitu juga ada yang bukan ahlinya yang memasang dan lain-lain. Dok, pertanyaan terakhir lagi, Dok. Ini ada biasa ya orang jual, Dok, semacam kayak gel yang katanya baru satu kali ditempel ke gigi langsung putih. Ada enggak itu, Dok? Jadi memang kebanyakan sekarangnya korban media sosial. Iya, betul, Dok. Aduh. Ya, karena itu kan sebenarnya untuk menempatkan bahan di dalam tubuh, apalagi di dalam mulut yang menjadi pintu utama daripada masuknya makanan di dalam mulut pasien itu, di dalam mulut orang, itu menjadi harusnya dia lebih selektif untuk menerima itu. Jadi kalau ada bahan-bahan yang sifatnya kan itu harus melalui uji klinis. Selama belum ada izin edar yang bisa diketahui, maka tidak boleh untuk dilakukan seperti itu. Jadi kalau misalnya masyarakat dapat, seharusnya dilihat dulu ada tidak izin edarnya dari POM. Kalau memang izin edarnya berapa, berarti sudah melalui uji klinis namanya. Selama itu tidak ada, maka jangan korban dengan hal seperti itu. Jadi bisa jadi hal yang bagus kita inginkan, tapi justru berdampak buruk yang kita dapat. Betul, Dok. Jadi kalau misalnya, karena terus terang di gigi itu kan itu ciptaan Tuhan yang luar biasa ya. Betul. Dia sudah didesain khusus untuk bagaimana dia bisa ketebalannya itu, seperti bagaimana dia bisa melindungi dari sarafnya dan sebagainya. Jadi kalau kita menempatkan bahan yang bersifat merusak jaringannya itu, ya dia bisa mengakibatkan gigi ngilu atau ke gigi sakit dan sebagainya. Jadi seperti misalnya ya, terutama juga masalah cara menyikat gigi yang sering. Cara menyikat gigi kan sebenarnya sederhana, tapi terkadang masyarakat tidak memahami metode menyikat gigi yang baik dan benar. Ya, karena kan kita sering melakukan promosi di mana-mana bahwa pasta gigi ini bisa memutihkan gigi. Padahal sebenarnya justru dia bisa merusak kalau terlalu mensikatnya itu terlalu kencang. Ya, jadi dia mengikis gigi. Karena kalau misalnya pasta gigi itu kan ada campuran ibaratnya kayak abu gosok yang dikenal di masyarakat itu kemarin. Dulu abu gosok itu dipakai untuk menghilangkan apa ini arang di ini kan di kuali dan sebagainya. Jadi lama kelamaan kalau digosok maka semakin tipis juga itu kualinya, lama kelamaan dia bocor. Begitupun juga gigi, jadi kelama kelamaan selalu digosok sedemikian keras, maka dia akan semakin lama semakin terkikis itu jaringan keras giginya. Makanya disarankan untuk menggosok gigi sebenarnya metode atas ke bawah, bukan ke samping dan ke samping, ke kiri dan ke kanan. Jadi jangan juga berharap bahwa menggosok gigi itu bisa memutihkan gigi. Nah, ini juga yang perlu diluruskan. Menggosok karena gigi hanya ada tahu ini, Dok, ada tahu apa? Ups, maksudnya ada pasta gigi yang beberapa pasta gigi yang kasih di depannya memutihkan, mencerahkan gigi. Itu ya. Bagaimana, Dok? Ya, itu ada memang saat ada salah satu
saatnya yang bisa memutihkan itu, tapi bukan berarti harus digosok. Digosok. Jadi memang nah sekarang kan iklan di mana-mana itu bisa ini memberikan apa ini mau dibilang PHP dan sebagainya. Iya, betul, Dok. Iya, jadi padahal sebenarnya yang harus dilakukan adalah membersihkan fungsi dari pasta gigi dan sikat gigi hanya membersihkan sisa-sisa makanan, bukan untuk memutihkan gigi. Metode untuk memutihkan gigi dengan cara tadi bleaching ataukah dengan melakukan pelapisan veneer. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai pemahaman, ada orang kan kencang sekali dia gosok giginya sampai betul-betul dia mau putih giginya. Padahal sebenarnya apa yang terjadi? Mengikis giginya. Mengikis gigi. Iya, terkikis. Jadi sebaiknya pelan, Dok, karena ada juga orang itu sikat gigi sampai baru 1 bulan sikat giginya mengembang, Dok. Iya, betul. Itu salah itu, Dok. Salah, karena dia cara gosok giginya dengan kekuatan yang iya, luar kekuatan biasa. Yang ekstra begitu. Jadi lagi banyak sikat giginya. Jadi saya disarankan juga kalau sikat giginya sudah mekar seperti itu, justru bisa berakibat terhadap gusinya. Jadi lama kelamaan gusinya itu semakin turun yang seharusnya melindungi daripada akar gigi, dia semakin turun sehingga akar giginya dia kelihatan. Nah, pada saat akar gigi kelihatan, di situ ada serabut saraf yang bisa akibat terpapar entah itu dingin ataukah hawa-hawa panas, itu bisa rasa nyeri. Seperti itu. Wah. Aduh, saya ini masih banyak pertanyaan, Dok. Tapi sudah 1 jam kita bersama-sama Tribuners. Rasanya itu saya. Tidak, iya betul, Dok. Saking asiknya, dan ternyata pembahasan gigi itu tidak sedikit ya, luas. Dan juga banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Dok, terakhir ini, terakhir. Oke, soal harapan. Nanti mungkin Tribuners, sebelumnya, Dok, Tribuners mungkin kalau mau bertanya atau mau konsultasi seputar gigi atau dokter atau prostesa, mungkin dokter bisa kasih tahu prakteknya di mana atau di mana, rumah sakit mana ada. Mungkin bisa diberitahu, Dok. Ya, kalau keseharian kami sebenarnya untuk pagi sampai sore itu di kita kami di namanya Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unhas yang ada di Jalan Kandea. Nah, sekarang itu dulu poliklinik namanya, tapi sekarang sudah berubah menjadi Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Nah, sekarang sudah standarisasi nasional, kita akreditasi A untuk di sana. Jadi ada gawat darurat UGD-nya juga dan sebagainya. Pokoknya lengkap deh fasilitas untuk pelayanan gigi dan mulut di kawasan Indonesia Timur ya, terutama di wilayah Makassar. Untuk sorenya itu saya mengisi praktik ada di Denta Medica di Peterani, ada juga TGDEN di daerah Rantang dan satu di Sungai Sadang juga. Itu. Ya, baik. Itu. Mungkin kalau sosial medianya ada, Dok, atau informasi lainnya kalau Tribuners mungkin di rumah mau ikut di tempat praktiknya dokter? Ya. Ada kami punya sosial media di ini nama kliniknya Denta Medica, Denta Medica Care Center. Terus kalau Instagram saya sendiri Irfan Dam namanya. Irfan Dam. Dam. Siap ya. Dok. Ya. Kalau WA ada WA saya yang bisa mungkin kalau ada masyarakat yang ingin konsultasi ya silakan di 0821-998-06161. Aduh. Yeah. Dokter memberikan nomor untuk konsultasi kepada masyarakat, apalagi Tribuners yang menyaksikan hari ini live bersama Dokter Irfan Damar. Jadi kalau mau konsul dulu atau mau tahu informasi tentang protesa tadi, atau mau tanya lebih lanjut tentang tempat prakteknya dokter, bisa menghubungi tadi WA-nya dokter, atau datang ke tadi yang sudah disebutkan, atau bisa nanti DM ke Instagramnya Tribun Timur, kami akan kasih informasi tentang Dokter Irfan Damar. Oke, Dok, terakhir sebagai closing statement, mungkin dokter harapannya ke depan seperti apa, dan mungkin tips-tips untuk mereka yang sudah kehilangan gigi atau akan memasang gigi tiruan tadi, Dok? Ya, baik. Mungkin saya memberikan
apa ya, sekadar informasi atau edukasi kepada masyarakat bahwa untuk perawatan gigi itu memang harus selektif ya, tidak berikanlah kepercayaan kepada orang yang betul-betul berkompeten untuk melakukan hal tersebut, karena kami ini sekolah, jadi kami ini melalui proses pendidikan dibanding orang yang tidak melalui proses pendidikan, tentu sedikit lebih memahamilah orang yang melalui pendidikan daripada yang tidak sama sekali. Untuk masyarakat yang tidak punya gigi, memang disarankan untuk apa ini, melakukan perawatan mengganti dari gigi yang asli yang hilang itu dengan gigi tiruan atau protesa gigi, karena banyak hal yang memberi dampak positif terhadap mengganti gigi tersebut. Yang pertama itu mencegah kerusakan lebih lanjut. Jadi gigi-gigi yang masih sehat itu bisa dicegah dengan melakukan perawatan protesa gigi. Jadi untuk kehilangan gigi lebih lanjut lagi bisa tercegah. Yang kedua, proses mengunyah itu bisa dilakukan di gigi. Jadi menghaluskan makanan itu sebelum masuk di lambung itu, itu bisa dilakukan fungsinya oleh gigi supaya mencegah terjadinya penyakit lambung atau yang sering kita kenal adalah maag. Supaya halus makanan yang kita punya di gigi. Kalau misalnya sudah tidak punya gigi kan sudah tidak, jadi biasanya itu dia telan mentah-mentah makanan tanpa dikunyah. Iya, tanpa dikunyah, karena di mood saja, biasanya dia mood dengan jadi itulah kayaknya, betul dok. Untuk membangun sistem yang ada kembali di dalam rongga mulut. Jadi ibaratnya ya memang faktor ini kan sebenarnya apa ya, fisiologis ya, mau tidak mau pasti suatu saat nanti akan kehilangan gigi ya, tapi untuk membangun sistem kembali secara normal maka ada yang disediakan untuk namanya protesa gigi seperti itu. Terus yang terakhir mungkin yang saya sarankan bahwa jangan sama sekali selalu tergiur dengan harga murah, ya, betul, dengan perawatan yang abal-abal dan sebagainya. Ini juga perlu dipahami masyarakat bahwa sebenarnya untuk gigi palsu, gigi protesa gigi atau yang dikenal gigi palsu sebenarnya macam-macam tingkatannya, bukan orang yang kenal itu bahwa mahal dan sebagainya. Iya, betul. Sendiri, dan kami itu memberikan informasi ke masyarakat sesuai dengan pilihannya, terkait dengan kondisi yang ada. Jadi kita tidak mungkin memaksakan bahwa kamu harus pilih misalnya yang apa ini, yang grade A, yang padahal sebenarnya ada grade B dan fungsinya sama dengan grade A. Seperti itu. Jadi itulah mungkin yang saya bisa berikan kepada masyarakat terkait dengan pemilihan untuk melakukan perawatan gigi, terutama protesa gigi. Iya, siap. Oke, seperti itu Mbak Rin. Ya dok, ternyata juga masih banyak sekali pertanyaan di YouTube dan juga ya, sosial media lainnya Tribun Timur, tapi mohon maaf lagi kepada Tribuners karena kita dibatasi oleh waktu. Tapi ya, tadi sudah ada Instagramnya dokter, dan juga kalau ada informasi, mau informasi lainnya bisa DM ke Instagramnya Tribun Timur, nanti kami beri informasi tentang tempat praktek dokter Irfan ya, Damar. Ya, terima kasih sekali lagi dok. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih waktunya juga. Ya, berikan kepercayaan. Ya, mudah-mudahan bermanfaatlah pertemuan ya, kita. Iya, siap. Dan itu dok, nanti kalau kedepannya ada lagi bincang-bincang atau live, mungkin dokter masih bersedia kan jadi siap, narasumber? Siap. Wah, luar biasa. Siap. Jadi ya, Tribuners, ini bukan pertemuan terakhir kita. Insya Allah kalau panjang umur kita akan bisa berjumpa kembali dengan Dr. Irfan Damar di segmen-segmen ngobrol virtual lainnya. Ya, ya. Oke, dok. Siap. Oke, Tribuners, sekian perjumpaan kita hari ini tentang seputar prostesa tadi. Dan jangan lupa saksikan live-live dan program lainnya di Tribun Timur. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen YouTube channel Tribun Timur. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, dok. Terima kasih, Mbak Rin.